Sekarang aku udah ada di mobil. Aku udah menggunakan jersey dari Persija. Jujur, Ismail Sir Fanfest tension itu sedih banget. Halo semuanya, selamat pagi. Jadi hari ini hari Sabtu dan pukul menunjukkan jam 9 pagi. Tebak, hari ini aku mau ke mana? Mana gua tahu. Ada yang tahu enggak? Hari ini aku mau ke Persija, guys. Gimana? Agak heboh ya, Rafa. Kalian tahu enggak kenapa aku heboh ini? Karena aku tuh excited banget. Jujur ya, ini tuh kali pertamanya aku nonton bola di stadion langsung loh. Kalian pasti penasaran banget kan keseruannya seperti apa? Tonton terus, ikutin terus video aku bersama Rafa Mutiara Putri. Jadi, ikutin terus ya. See ya. Tara! Oke, sekarang aku udah selesai siap-siap mau menuju salon. Agak haredang di luar sana, jadi kita harus menggunakan topi dan bajunya tertutup kalau tidak terbakar, say. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe channel YouTube Mustika Ratu Entertainment. Bunyikan loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video-video yang terbaru dan terupdate tentunya. See you! Nah ini yang pada nanya Rafa ke salon daerah mana? Kalian bisa DM aku mungkin. Kalian bisa nanya di Instagram aku deh, nanti aku taruh di sini Instagramnya. Atau di sini, atau di ujung situ, atau di bawah situ. Jadi nanti dari sini langsung berangkat ke stadion deh. Nanti kalau misalnya emang memadai, kita akan ketemu sama beberapa pemain Persija. Jadi sekarang aku udah selesai salon, jadi nanti habis ini langsung ke mobil dan ya aku persiapan ke selanjutnya. Nah sekarang aku udah ada di mobil mau on the way ke Stadion Patriot Bekasi. Tentunya aku nggak sendirian, aku ditemani oleh manajer aku yaitu. Halo, aku Sito. Oke, aku bersama Kak Sito. Nah, Kak Sito ini nemenin aku untuk nganterin aku ke Stadion Patriot nanti. Oh iya, aku juga mau kasih tahu ke kalian. Nanti akan ada yang bantu aku untuk videoin kegiatan aku hari ini di stadion tentunya. Nah, kakak ini tim dari Mustika Ratu. Nah, nanti kita kenalan di sana, kita akan cari dia. Kayaknya sih dia udah sampai. Oke, ikutin terus ya sampai ya acaranya selesai tentunya. Kita mau meluncur dulu. Siap. Halo friends, jumpa lagi nih bersama aku Jasmine. Karena udah lama banget nih aku nggak lari-lari sore di Senayan. Sekarang yuk langsung aja kita mulai larinya. Akhirnya selesai juga nih joggingnya, capek banget aku. Sepak bola, buat lokal mungkin Rans FC. Karena Rans FC kan ada Rafathar. Enggak lah, karena di... Oke, sekarang aku udah sampai di Stadion Patriot, tepatnya di daerah Bekasi. Nah, seperti yang aku bilang di video sebelumnya, aku akan menemukan seseorang, yaitu tim dari salah satu Mustika Ratu Entertainment. Hai hai Kak Tengku, apa kabar? Halo, aku sehat. Kabar baik. Jadi gimana hari ini?
hari ini semangat kita bakal nonton Persija. Nah ini karena aku udah dapet ini apa nih? Jersey nih, jersey Persija. Kita dulu dong. Nah boleh. Keren banget. Nanti jersey-nya boleh dipakai. Oh boleh dipakai. Sepanjang nonton pertandingan. Siap. Jadi sekarang kayaknya kita ganti baju dulu deh. Oke. Teknik pakai jersey Persija. Nah guys, jadi sekarang aku udah menggunakan jersey dari Persija dan sekarang juga aku udah ada di dalam Stadion Patriot. Nah, jadi gini, untuk kalian siapa sih yang nggak tahu Persija, ya kan? Pasti tahu semua, tapi aku nggak bisa bilang seperti itu juga sih. Ada beberapa bagian orang yang tidak tahu tentang Persija. Nah, di sini aku ingin membagikan cerita, berita, dan juga mungkin sejarah mengenai Persija. Sedikit aja deh. Singkat, padat, dan jelas. Oke? Okay? Ikutin terus. Nah, guys, Persija itu didirikan pada tanggal 28 November 1928. Kalian tahu, Persija adalah salah satu klub sepak bola terbesar di Indonesia. Dan yang lebih wow-nya lagi, kalian tahu nggak apa? Ini aku kasih tahu ya, Persija itu udah memenangkan, menjuarai 2 kali Liga Indonesia. Di musim ini, Persija mengawali Liga 1 dengan baik. Mereka memenangkan 5 kali kemenangan secara berturut-turut. Nah, kira-kira berhasil nggak ya Persija memenangkan pertandingan pada malam hari ini melawan Madura United? Kita tungguin hasilnya ya. Nah, tadi udah aku ceritain mengenai sejarah Persija. Sekarang waktunya kita cari fans-fans Persija. Kita akan interview mereka. Kita akan tanyakan seberapa jauh mereka tahu mengenai Persija. Let's go. Oke, aku mau nanya nih sama satu keluarga yang bahagia ini. Halo kakak-kakak, aku mau nanya nih. Saya Bara dari Bekasi Timur. Darwis. Kak Darwis. Dari Korli Cengkareng. Nindi. Kamu Nindi, kamu siapa? Iva. Jack! Mania, perkenalkan nama gue Ipan Radian Pratama. Perkenalkan nama gue Maulana Anilakin. Sensasinya berbeda dengan di layar TV gitu. Sensasinya berbeda. Nonton di rumah itu enggak ada animo-animo yang bikin semangat tim ya kan. Kita tujuan datang ke stadion itu untuk mendukung tim secara langsung. 28 November. 28 November. Tahun 1928. Orang Jakarta, cinta Persija. Satu, kita warga Jakarta sudah pasti harus mendukung tim kebanggaan ibu kota. Oke. Okay. Andres Kudela. Oke. Okay. Mihail Kremicik. Oke. Okay. Hanno Behrens. Oke. Okay. Satu lagi, Yusuf Abdullah Yusuf. Hanno. Oke. Okay. Kremicik. Oke. Okay. Yusuf. Oke. Okay. Kudela. Yeay, betul. Jujur, Ismet fanpage pensiunnya itu sedih banget. Aku merinding loh. Kita sampai nyiapin banner khusus buat Ismet Sopian. Wow. Ini spesial buat Ismet Sopian, 21 tahun. Mantap. Ih, serius deh, aku merinding deh. Di saat aku bilang The Jack, kalian jawab. Oke? Okay? The Jack Mania. The Jack Mania. Yeay. Jumpa lagi nih bersama aku Jaswin. Karena udah lama banget nih aku gak lari-lari sore di Senayan. Sekarang yuk langsung aja kita mulai larinya. Akhirnya selesai juga nih joggingnya, capek banget aku. Sepak bola, buat lokal mungkin transepsi. Karena resepsi kan ada rapatan. Enggak lah, karena di oke,
friends, sebelum kita masuk ke dalam stadion, aku mau kasih tahu nih cara pembelian bundling tiket VIP Mustika Ratu di pertandingan home Persija selanjutnya. Caranya gampang banget, kalian bisa langsung masuk ke linkmatch.persija.id, terus kalian pilih tiket VIP bundling Mustika Ratu, langsung deh kalian isi data dan konfirmasi pembayarannya. Pembelian tiket bundling VIP Mustika Ratu juga ada keuntungannya loh. Kalian akan mendapatkan beberapa produk Mustika Ratu seperti pasak buah doceng, kunir asam, beras kencur, dan minyak cem-ceman. Kalian juga akan mendapatkan voucher hadiah sebesar Rp100.000. Nah, gimana friends? Tunggu apa lagi? Beli dari sekarang bundling tiket VIP Mustika Ratu dan dapatkan keuntungannya. Oke friends, berhubung tadi kita sudah masuk ke dalam stadion, sekarang waktunya kita naik ke atas tribun untuk nonton Persija. Yuk, kita terus. Guys, terima kasih banyak udah mau temenin aku di kegiatan hari ini dari pagi hingga malam. Dan ya, aku sekarang mau siap-siap mau pulang. Aku akan pergi ke parkiran dan cari manajerku, Atengku. Oke, aku cuma mau ngingetin, jangan lupa untuk like, comment, share video ini, and subscribe. Dan jangan lupa juga untuk bunyiin lonceng videonya supaya kalian tidak tertinggal video-video terupdate terbaru dari Mustika Ratu Entertainment. See ya!